Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kita muliakan sahibul majlis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Syekh Iqbal Khan, semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selamat bahagia dunia akhirat. Para masyayikh, guru-guru kita yang mulia Al-Habib Abdurrahman Basura, Abu Yaqi Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman, Abu Yaqi Haji Zainuddin Maksum Ali, para habaib, asatid dan ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ila akhir ayat. Bahwa kita ini hendaklah berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat. Menurut para ulama, ayyam ma'lumat itu adalah al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah. Sedangkan ayyam ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Maka saya amat sangat bahagia ketika tadi Syekh Iqbal membacakan Al-Quran surah Al-Kahfi. Malam ini salat kita panjang, lama, walaupun agak doyong-doyong dikit. Mungkin ada yang goyang-goyang juga gitu ya, walaupun gak sengaja sih ya, ya karena setengah merem gitu. Tapi insya Allah enggak lah, lihat jamaah sini semangat semuanya. Tapi InsyaAllah sama asal majlis, insyaAllah semangat semua, enggak ada yang begitu. Dan saya bahagia, kenapa Syekh? Malam ini kita masuk awal Dzulhijjah. Ya, malam ini kita masuk awal Dzulhijjah. Sudah masuk, maghrib sudah masuk. Maka ini masuk malam satu Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu wa al-jihadu fi sabilillah. Saya mau tanya yang hadir di sini, ada yang pernah ke medan perang? Paling jauh Medan Merdeka. Sekalian demo gitu ya. Sahabat sampai nanya, ya Rasulullah, kalau memang tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada saat itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala jihadu fi sabilillah, apakah juga tidak jihad fi sabilillah? Qala, Nabi menjawab, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bisyai'in, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang perang
dengan jiwanya, dengan hartanya, dia enggak pulang lagi. Artinya mati, mati syahid. Cuman itu yang bisa mengalahi kecintaan Allah terhadap amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka malam ini kita bahagia. Udah sholatnya baca Al-Kahfi, pulang bawa beras banyak. Zahiran wa batinan, matanya senang semua, bahagia kita ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan tadi kenapa kita bertakbir. Inilah yang diamalkan dulu oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk pasar. Di pasar dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka banyak orang bertakbir, orang mengikuti takbir. Jadi takbir yang namanya takbir mutlak itu sudah mulai dari awal Dzulhijjah. Maka mulai bertakbir di mana saja, di jalan, di rumah, di pasar, di kendaraan, berjalan kaki, di mana saja, perbanyak takbir kita. Karena perintah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa fa'akfiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini, perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah bertakbir, perbanyaklah bertahmid. Jadi entar pulang di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekaligus supaya hati kita kita terpaut bersama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Maka yakinlah kebaikan-kebaikan kita di 10 hari awal Dzulhijjah ini insyaallah diterima oleh Allah, dan pastinya mendapatkan pahala yang besar berlipat, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga diingatkan, yang udah pada niat mau berkurban, tahan dulu gunting kukunya, tahan dulu gunting rambutnya. Kenapa? Tungguin sampai hewan kurban kita disembelih. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi. Dan saya termasuk yang mohon doa sebagaimana guru kita Abu Yaqin Haji Dr. Ahmad Yati Badruzzaman. Saya juga mohon doa visa saya, kabar-kabarnya masih nyangkut. Sudah ada kabar baik, tinggal selangkah lagi katanya. Ya tadi, kalau memang Allah takdirkan menjadi duyufullah, insya Allah pasti ada jalan. Masya Allah fa'al. Ya, tapi kalau tidak, yakin ada hikmah dan banyak jalan dari Allah untuk mendapatkan kebaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.